Halo guys, sampai berjumpa kembali di channel The Plus Production. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai aksesoris ulang tahun ya. Bolu-bolu ulang tahun ini emang sangat laku banget di pasaran ya. Memang toko plastik itu dan bahan kue wajib ada. Yang wajib ada itu saat ini memang boneka-boneka kayak gini tuh lagi ngetren di pasaran ya, sangat dicari konsumen dan laku. Nah, ini toko The Plus ini baru belanja, baru datang ini ya, belanja aksesoris ulang tahun dan bolu pengantin ya. Nah, kita satu persatu kita bahas ya yang laku di pasaran ini. Contohnya ini stopper. Nah, stopper ini eceran Rp5.000 kurang lebih per piece ya. Ini termasuk peluang usaha juga ya, ketika kerajinan tangan ya, orang-orang beli pak-pakan di ecer. Ini bahan bakunya tusuk gigi. Nah, ini nanti kita beli bal-balannya, saya tancepin di lem kayak gini ya. Ini paling laku pasaran saat ini ya, tayo eceran Rp5.000. Nah, kalau untuk kue pengantin ini nih yang paling laku saat ini ya. Ini harganya cukup lumayan ya, kurang lebih ini 15 ribuan. Nah, Mickey Mouse ini yang udah dikemasan kayak gini nih, eceran kurang lebih 15 ribu ya. Ini banyak nih satu set ya. Kalau kayak gini lebih higienis ya, lebih rapi ya. Nah, banyak juga itemnya, kayak pengantin juga ada dekor gini ya. Ini harganya agak murahan ya, kurang lebih ini pasaran sekitar 10-15 ribu, tergantung toko jual masing-masing ya. Ada juga yang polos ya. Nah, kayak gini ya. Ini pengantin sunat. Ini eceran kurang lebih toko-toko jual Rp5.000. Kumplit juga ini ya. Ini belinya ini bal-balan gini ya. Jadi harganya bisa lebih murah ya. Jadi di grosir Jakarta pasar pagi ya. Jadi kita bisa jual eceran lumayan untungnya dibandingkan kita beli satuan gitu. Kalau pak-pakan gini kan jatuhnya murah, satu pak atau losinan gitu ya. Nah, ini pengantin polos kayak gini nih. Ada juga ya buat kue pengantin yang ekonomis. Nah, ini bisa pakai ini. Nah, ini eceran 5.000 biasa toko jual. Nah, ini tayo kayak gini nih, bisa diecer atau bisa dipak-pakan ya. Nah, Bapak Odoy habis belanja ceritanya nih. Masih berantakan nih, Pak Odoy. Rapiin, Pak Odoy. Besok dipajang, laku. Ini ada barang kosong, barang-barang laku ini, Pak Odoy. Nah, banyak juga yang lain-lainnya ya, aksesoris rangkaian kayak gini, stopper ini ya. Laku juga di pasaran eceran Rp5.000. Ada juga eceran Rp10.000, stoppernya cuman bahannya dari gabus. Kalau ini eceran yang ekonomis dari kertas ya. Kumplit juga ya. Nah, ini keren juga, laku juga nih kayak gini. Ya, terima kasih banyak yang sudah menonton, terima kasih banyak yang sudah like, barangkali bisa bermanfaat. Share kepada teman-teman, jangan lupa loncengnya dibunyiin dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.